Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bro, masih di channel Syah Aziz ya guys. Apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Subscribe dulu ya di channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya guys. Oke guys, kali ini gue bakalan bermain match chess di mana game ini sangat dipengaruhi oleh faktor keberuntungan juga ya guys. Yang mana nanti di game ini tugas kita adalah untuk menyusun ya susunan hero yang diberikan secara acak oleh sistem yang muncul di game match chess ini untuk kita jadikan susunan sinergi atau hero yang sesuai keinginan kita untuk dipertarungkan dengan para player match chess lain ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal memakai Little Commander Cho ya, dengan memakai skill 3 nya dimana akan aktif ya, kita akan pilih salah satu hero di chessboard kita. Setiap kali hero mengeliminasi lawan, Cho akan menerima red spell ya guys, atau sabuk merah. Setelah dia mengumpulkan 12 kali red spell atau sabuk merah, Cho akan menerima satu equipment ya, random ya guys, kita pasangkan kepada hero-hero yang berada di arena kita. Oke guys, jadi di video kali ini nanti gue berencana memakai sinergi pasukan naga atau Wyrmshred Warrior ya, yang bakalan gue kumpul dengan sinergi kesukaan gue yaitu Garen ya guys. Di video kali ini guys, semoga aja tercapai dan dapat memenangkan pertandingan kali ini guys. Oke, cukup sekian, kita langsung aja ke pertandingannya guys. Oke guys, kita sudah masuk ini di choice of fate. Ini aku bakal memilih hero yang mana ini guys. Ya, di sini tadi aku milih Layla ya. Di sini dapat Layla dan juga si Franco dan juga Mia guys ya. Oke, aku masukkan ini Layla, Rafaela dan juga Mia guys di chessboard ya. Oke, dengan menempatkan skill 3 nya Cho kepada Layla guys. Oke, tadi ada Inspire, Purify dan juga Retribution ya. Ya, ini aku ambil si Masha dan juga si Valir ya. Ya, seperti ini. Aku masukkan ini si Ake ya untuk tank. Iya, ini musuhnya ada Franco dan Masha juga. Iya, oke. Laylanya terkena hooknya Franco tadi. Ya, bisa menang gak ya di pertanyaan pertama? Ayo tunjukkan Wyrmshred Warrior. Wah, ini ada Eudora sekali sambar geledek langsung mati Laylanya guys. Oke. Menang ya di pertandingan yang pertama. Ini ada Layla dan juga Aldous, ambil nggak ya? Nggak usah Chris ya. Aku ambil Layla aja, si Gunner. Hero-hero yang tidak dibutuhkan tidak usah diambil guys. Ini musuhnya pakai Popol ya. Kelihatan ini mau menyusun Mystic Burrow guys. Oke, ada Queen dan juga Mia di sana. Bisa menang gak ini? Wah, ini kalah ini guys. Iya, kalah power ya dengan hero musuh. Oke, ini nggak ada hero yang aku butuhkan di sini guys. Skip dulu. Oke. Mantap.
Wah, ini kalah lagi nih guys. Pertandingan ketiga ya, kalah power. Jelas-jelas kalah power ya. Oke, masuk di fade box lagi. Ini milih item nih guys. Oke, di urutan ketiga ya. Milih item ini. Ini ambil item apa ini guys? Ya sesuai dengan hero yang aku pakai ya. Ini ada si Halb saja ya. Sesuai dengan hero yang aku pakai. Yaitu Gunner, dan nanti kalau ada Wim Slayer Warrior, kalau dapet guys, semoga aja dapet guys. Ada Valir, kita scroll. Oke, nggak ada apa-apa guys. Aku masukkan si Valir aja seperti ini. Oke. Iya. Oke guys, mantap sih. Wah, musuhnya pakai Saber ini guys. Di mana ini debuff ya, sedang debuff Sabernya. Wush, musuhnya gak kaleng-kaleng guys, tebal dan juga sakit ini. Wah, kita kalah telak guys. Oke, cari Wim Slayer sama Gunner kok sulit sekali guys ya. Masih dapat dua Gunner guys. Belum dapat Wim Slayer-nya sama sekali, kurang satu ya bisa mengaktifkan skill satu dari Wim Slayer Warrior. Musuhnya udah mistik aja guys, ngeri nih musuhnya guys. Oh, kalah lagi guys. Ya gak apa-apa guys ya, kalah-kalah di awal pertandingan asal tidak keterusan kalah sampai tusun ini guys. Oke, bintang 2 Ake dan juga itu si Valir. Mantap, akhirnya kita dapat ini si Wim Slayer Warrior. Iya, mantap, dapat item apa ini guys? Ada BOD, NHC Talisman, dan Oracle. Ini ada star core-nya Wim Slayer Warrior dan juga star core-nya Gunner. Pilih yang mana ini guys, kita ambil star core-nya Wim Slayer Warrior aja ke si Kimi guys ya. Ini kebal terhadap crowd control manapun ya. Kalau memakai star core yang earth guys pada Wim Slayer Warrior yang gue pasangkan kepada Kimi tadi guys. Kalau aktif ini Kimi udah nggak bisa kena hook maupun setunnya Luoyi maupun S-nya si Aurora guys ya. Nah, ini musuhnya juga pakai Wim Slayer ini guys. Iya, ini pertanda baik ini, kita menang ini. Oke, akhirnya menang ya. Untuk pertama kalinya setelah berulang-ulang kali kalah. Mantap, Kiminya bintang 2, Layla bintang 2. Oke. Scroll-scroll dulu, nggak ada yang gue inginkan guys. Oke, yang penting dapat item guys ya. Kalau memakai skill 3-nya Cho ini guys. Oke, dapat red belt. Ada itu si Roger, musuhnya bintang 3 guys. Gak kaleng-kaleng Rogernya ini. Musuhnya nih guys. Buset. Nah, ini kalah lagi nih kelihatannya guys. Ya. Aduh. Dikutuk jadi kucing lagi. Waduh. Terus berkurang guys nyawanya guys. Bisa bertahan gak ini guys? Moga aja bisa bertahan ya. Oke. Wah, ini musuhnya ada badang ini guys. Wah, ini kok tibanya terus kita guys. Woi. Ada Saber dan juga Astro Power ini musuhnya. Moga aja bisa menang ini guys ya. Nah, ini dapat item. Aku dapat item guys, hanya tinggal cacingnya Zaz. Nah, ini ada Demon Hunter Sword BOD ya. Aku ambil Demon Hunter Sword guys. Ekar gini lebih sakit guys ya.
melakukan tembakan kepada hero-hero musuh. Oke. Ini tadi aku ambil si link ya guys, biar cepat jadi Slayer Warrior-nya, agar cepat aktif guys. Star Core dari Wim Slayer Warrior. Nah, ini ada Roger, Clean ya. Oke, seperti ini, scroll lagi, nggak ada apa-apa. Aku masukkan link guys, satu lagi hero dari Wim Slayer Warrior ini bisa aktif ini. Efek Star Core-nya yang aku pasang ke si Kimi tadi, guys. Ayo, wush. Jangan sampai skill ini selanjutnya. Ngeri kalau sampai skill, guys. Bisa kalah terus ini, guys. Bahaya posisi kita, guys. Berada di jurang kekalahan, ya. Oke, ini musuhnya juga pakai Wim Slayer Warrior ini. Tapi aku yang menang, guys, ya. Mantap. Semoga ini menjadi titik balik ya dari terpurukan guys. Akhirnya ada Lancelot ini guys. Aku gantikan dulu sementara ini si Ake. Dengan begini aku sudah bisa mengaktifkan guys ya efek dari Star Core nya yang aku pasangkan ke si Kimi guys. Oke, mantap ini efek Star Core nya Wim Slayer Warrior ini bener-bener dapat item lagi guys dari membunuh hero musuh ya. Ya musuhnya lihat Kiminya kebal crowd control guys. S nya Aurora tetap bisa, dia bisa tetap menyerang ya meskipun terkena S nya Aurora guys. Mantap gak tuh ya, mantap banget guys. Ada N hajar talisman, immortality dan juga BOD. Oke, shopnya ada apa lagi? Ini ada si Claude. Ini ambil apa ini guys? Aku buang aja ini ya si Ake yang bintang 1. Aku ambil immortality ya, agar si masanya lebih kuat dari serangan-serangan hero-hero musuh di barisan belakang maupun barisan depan guys ya. Oke. Oke, ada Archer Crystal, Wrestle Crystal, dan juga Husklaw. Ini aku ambil yang apa guys, Star Core Gunner ya, yang Dark ini. Pasangkan ke si Layla seperti ini. Tapi itemnya aku alihkan ke si Link ya guys ya. Ini ada Lancelot dan juga si Ake. Aku masukkan Clean guys. Oke, tinggal satu lagi bisa mengaktifkan efek Star Core-nya Gunner guys. Nah ini musuhnya pakai Saber tadi guys, yang bisa hook. Wush, mantap. Link-nya, wah sayang sekali Link-nya seperti tahu tempe guys, nyawanya sedikit sekali. Iya, ada Cyclops di sana. Dapat item lagi guys. Wah, ini panen item ini guys. Ada Rosgul Meteor dan juga Husklaw tadi dan Oracle ya. Itemnya. Nah, ini musuhnya pakai Elementalis ini kelihatan. Mantap Link. Ayo maupun mau di crowd control bagaimanapun ini si Kiminya tetap kebal ini guys. Kebal crowd control guys. Ada Luwuyi. Gimana? Ini kebal crowd control, sayangnya musuhnya cuma mirror guys. Scroll dulu. Ya, kita tahan dulu ya. Untuk menghemat gold dan bisa menambahkan pasukan di chessboard kita guys. Ya ini Kimi bener-bener sakit ya kalau pakai BOD, Demon Hunter Sword dan juga si Halberd. Musuhnya ada Guinevere pun ya tetap libas bos. Oke, Guinevere-nya mati. Ayo ini siapa yang menang ini? Woi. Ayo tinggal Mia, ini tinggal Eudora. Kita menang guys.
Iya, mengalahkan nomor satu ya. Nggak tahu ya, udah menang beruntun ini. Dari tadi di early game terseok-seok ya, seakan mau tusun, ternyata panen terus dari si skill tiganya Chou. Oke, aku ambil tadi Gunner Sinergi Kristal ya. Nah, ini bisa aktif ini guys, efek Star Core-nya yang aku pasangkan ke si Layla ya guys. Oke, Kimi semoga aja bisa jadi sampai bintang 2 guys ya. Bintang 3 maksudnya. Aku ambil BOD, kupasangkan ke si ini Layla guys. Nah, ini bisa aktif efek Star Core-nya yang kupasangkan ke si Layla. Meskipun ini cuma melawan Mirror guys ya. Tidaknya bisa tambah-tambah, siapa tahu tambah item ya, panen item. Wah, ini musuhnya ada Lancelot ini guys. Us, ngeri nih Lancelot. Wah, ini kok kalah ini guys. Setelah menang beruntun kalah guys ya. Oke, ada Link. Scroll lagi. Ah, nggak ada apa-apa. Oke, ada Kimi, mantap. Ada Claude nih guys. Nih. Mungkin nggak usah pakai Claude, aku pakai Kimi aja. Akhirnya ini bintang 2 si Link-nya guys. Ah, moga aja bisa lebih membantu ya. Ini karena nyawa kita tinggal sedikit ini. Ini kalau sekali kalah ini bisa telak, ini bisa langsung pulang ini guys. Ditambah musuhnya pakai Whimsire Warrior juga ini guys. Wuih. Ayo. Ada Fanny juga musuhnya guys. Oke, Fanny-nya mati. Iya, mantap ini Link-nya guys. Iya, menang lagi, pulang ini. Iya. pertandingan yang benar-benar menegangkan guys. Tadi Asklaunya aku pasangkan ke situ ya, si Layla. Nah, ini melawan monster ini guys. Hanya tinggal 2 player guys ini, aku dan satu lagi. Semoga aja ini ada Mirror Device guys. Moga aja ini bisa Kiminya bintang 3 guys ya. Oke. Ada Cleanat tadi. Ambil apa ini? Demon Hunter Sword, Guardian Helmet aja ya. Aku pasangkan ini ke si Masha. Ayo jadikan Kiminya bintang 3. Mantap, semoga aja lebih sakit ya. Dengan meningkat bintangnya seperti ini ya. Ini musuhnya yang tadi guys ya. Yang ngalahin kita guys. Ayo, wow, musuhnya ada Kadita guys, ngeri-ngeri sedap ini musuhnya. Oke, ayo ini Kadita mati, alamat mati ini. Ayo ini, atau spirit mati satu, mati semua. Oke, hanya tinggal Eudora kita bantai guys. Oke, mantap, dapat item lagi guys ya, panen item banyak ini. Scroll, oke cukup. Scroll-scrollnya aku tambah slot aja, yaitu si Ake. Di sini aku ambil immortality aja guys ya, lebih aman. Aku pasangkan ke si ini Ake, salah satu tank ya. Wah, musuhnya mencoba mengambil si Kimi, tetapi Kiminya kebal terhadap crowd control apapun guys ya. Wah, ini ada Atlas juga. Ayo, ini mati satu, mati semua ini musuhnya. Oke, ya hanya tinggal Guinevere ya, bantai lah. Ayo, mati semua. Mati, oke, mantap. Kita menang lagi, guys. Hilang semangat katanya, guys. Ya, gimana ya. Namanya juga strategi dan kita di sini dikasih random ya. Untuk menyusun strategi yang paling jitu. Untuk dipertandingkan ya guys, seperti itu guys ya.
Oke, ayo. Wah, ini Queen-nya udah ke depan aja, guys. Mencoba menaklukkan Kimi, guys, maksudnya ya. Wah. Ayo, ini harus mati nih. Natur Spirit ini. Mati satu, mati semua. Iya, mati satu, mati semua. Natur Spirit itu seperti itu, guys. Mati satu, mati semua. Kurang satu kemenangan. Aku bakal memenangkan pertandingan ini. Dan dijeda oleh Fatbox, guys, di sini. Ya, ini ambil ini aja, guys. Tambah hero, ya. Tadi belum ambil yang itu, guys. Tambah kekuatan dong ya untuk mengalahkan ini player satu ini. Ini ada ban nih guys, ambil scroll. Oh, ada Minotaur guys, mantap. Aku ambil dulu Minotaurnya. Iya, aku posisikan seperti ini formasinya, susun ulang dulu. Iya, seperti ini. Ayo ini harus bantai nih, sudah tambah pasukan ini. Iya, Guinevere-nya udah main ke depan aja, guys. Ayo kalahkan Natur Spirit itu. Mati satu, mati semua Natur Spirit ini. Pasti menang. Bantai kan musuhnya. Oke, mantap jiwa. Dengan memakai sinergi apa tadi? Whip Slide Warrior dan juga Gunner ini, guys. Oke, akhirnya menang ya di pertandingan kali ini. Dan ini naik guys ke epic 1 bintang 1 guys, mantap. Bentar lagi menyentuh legend ya.